Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bu. Jadi orang itu jangan pelit-pelit. Ya. Orang pelit itu nanti susah masuk surga. Ada dua golongan orang nanti yang susah masuk surga. Satu orang sombong, yang kedua orang yang pelit. Baginda Nabi mengatakan bahilu mandukitu indahu falam yusalla alaiya. Tergorong bahil atau pelit apabila ada orang menyebut nama baginda Nabi tetapi dia tidak mau menjawabnya dengan salam. Jadi kalau ada orang menyebut nama baginda Nabi, jawab dengan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salaman biqadarika adamati dalil. Kepada yang saya hormati seluruh jajaran pengurus MWC MU Sekupang, ketua beserta Dewan Tanfidiyah dan juga ketua beserta Dewan Suriah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kiai, para ulama, para ustaz, ustazah, wabil khusus saudara saya Al-Habib Fahmi bin Sahad yang alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, Ansar-Banser yang juga seluruh panitia, dan juga saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, perwakilan dari pemerintah, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek yang mewakili dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Seluruh jamaah yang hadir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di sekretariat MWC NU Sekupang dalam rangka hal akbar Sultanul Aulia Syedina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dan juga Kiai Ageng Muhammad Besari, yang mana baru saja tadi bersama-sama sudah dilaksanakan beberapa rangkaian acara. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat serta salam tidak pernah lupa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita nanti-nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma. Amin. Dan pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami berdua hadir di tengah-tengah saudara-saudara pengurus Nahdlatul Ulama dan juga seluruh jamiah Nahdlatul Ulama MWC Sekupang, saya pribadi dan juga mewakili saudara saya Habib Fahmi bin Syahab mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya pada malam hari ini kita berkumpul di sini melaksanakan beberapa rangkaian acara yang sudah menjadi agenda kegiatan rutin pengurus MWC NU Sekupang, dan juga melaksanakan apa yang menjadi amanah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama mulai dari pendiri sampai hingga sekarang, di mana kita sebagai warga Nahdlatul Ulama untuk aktif di dalam beberapa kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat kita, yang alhamdulillah salah satunya malam hari ini kita laksanakan. Alhamdulillah. Peringatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini memang menjadi sebuah amalia, menjadi sebuah rutinitas di dalam kegiatan warga jamiah Nahdlatul Ulama, tidak hanya di sini, tentunya hampir di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri, karena memang salah satu panutan, salah satu ulama besar khususnya di bidang thariqah, beliau Sultanul Auliya Syedina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini banyak sekali
tuntunannya, banyak sekali bimbingannya yang diambil oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, para habaib-habaib Nahdlatul Ulama, untuk dijadikan rujukan di dalam pembelajaran dan juga tuntunan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya juga tetap merujuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting saya sampaikan di dalam pertemuan malam hari ini, di mana kita memperingati haul seorang ulama besar. Ini tentunya tidak hanya sebuah seremonial saja, tidak semata-mata hanya sebuah acara yang diagendakan saja. Lebih dari itu, tentunya kita juga harus bisa memahami, mengikuti jejak para ulama-ulama yang dihauli, para ulama-ulama yang setiap tahunnya mungkin tidak hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tetapi juga ulama-ulama yang lain yang kita kenang setiap tahunnya, supaya di dalam jejak kebaikannya, di dalam setiap amal-amal solehnya, kita bisa mengikuti. Jadi pada pertemuan malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara pengurus MWCN Husu Kupang dan juga seluruh jamiah yang hadir pada malam hari ini, mari kita berkiblat, mari kita memandang kepada apa-apa yang sudah didedikasikan oleh beliau Sultanul Aulia Syedina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk kita bisa nanti terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak sekali hikmah-hikmah di dalam perjalanan hidup beliau, banyak sekali riwayat-riwayat yang diceritakan oleh para ulama-ulama kita yang berkaitan dengan beliau, yang hikmah perjalanannya bisa kita ambil untuk kita jadikan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini, karena haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadi kita cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Pak ya? Ya Bu ya? Sambil nanti kita ambil hikmah di dalam perjalanan beliau. Banyak sekali riwayat beliau ini, dan ceritanya sangat luar biasa. Ada salah satunya, beliau itu pernah mengalami satu kejadian yang sangat luar biasa hikmahnya buat kita, yang mana pernah suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berjalan-jalan keluar dari madrasah beliau bersama santri-santrinya. Di tengah jalan beliau berjumpa dengan seorang pemabuk. Sambil jalan, beliau tiba-tiba dihentikan sama pemabuk tersebut, kemudian ditanya. Kata si pemabuk ini, ya Syekh, bukankah Allah itu maha kuasa? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, naam. Terdiam sejenak, kemudian si pemabuk ini bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Syekh, bukankah Allah itu maha kuasa? Dijawab lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, naam. Sampai ketiga kali. Yang ketiga kali, si pemabuk ini bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Syekh, bukankah Allah itu maha kuasa? Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jalani bergetar bu badannya, peringatan, tersungkur, pingsan. Setelah pingsan, dibawa oleh santri-santrinya ke madrasah beliau. Dibawa pulang, ditunggu sebentar, kemudian beliau sadar. Setelah sadar, ditanya sama santri-santrinya, ya Syekh, ada apa gerangan tadi sehingganya sampai terjadi seperti ini? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bercerita kepada santrinya, yang ini yang saya sampaikan, insya Allah nanti ada hikmahnya, dan ini adalah kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada santri-santrinya, bahwasanya si fulan tadi, pemabuk tadi, bertanya kepadaku tentang bahwasanya Allah itu maha kuasa. Ya, dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasanya memang Allah itu maha kuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa hambanya, walaupun sebanyak buih lautan masya. Kemudian yang kedua, ditanya lagi oleh si pemabuk tadi, ya Syekh, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, naam. Bahwasanya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasanya Allah itu maha kuasa
untuk menjadikan orang yang buruk, orang yang banyak dosa, untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditanya lagi oleh Syekh pemabuk tadi, ya Syekh, bukannya Allah itu maha kuasa? Dijawab na'am oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Disinilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketakutan sangat luar biasa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bahwasanya Allah pun berkuasa untuk menjadikan orang yang baik untuk menjadi orang yang buruk. Na'udzubi, jangan sah, tapi tetap Allah itu kuat. Di sinilah seorang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang makomnya sangat tinggi derajatnya pun masih takut dengan kuasa Allah. Apalagi kita, Bu ya? Ya Pak? Inilah pentingnya kita hadir di sebuah majelis mengaji. Alhamdulillah, ini tadi disampaikan oleh beliau Nusawiyah siapa? Alisatah ya, tadi disampaikan ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah dilaksanakan di ranting MWC NU Sekupang. Yang mana ini adalah ada hikmah yang bisa kita ambil, dan malam hari ini mari bersama-sama kita di dalam peringatan haul Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil hikmah dari perjalanan beliau untuk nantinya kita jadikan bekal pulang dan jadikan tambahan ilmu buat kita semuanya, Bu ya. Bagaimana kita supaya terjaga diri kita walaupun mungkin kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, walaupun kita mungkin belum bisa meninggalkan perbuatan. Ya, waktu habis menikah dulu. Kok diam? Duh, masih ingat doanya waktu dulu habis dinikahkan sama penghulunya, masih ingat? Masih? Gimana bunyinya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sepintas hadis ini agak aneh karena menggunakan bahasa yang hampir sama, tapi kalau yang paham nahwu shorof insya Allah bisa memahami hadis ini, dan dari hadis ini nanti kita akan tahu makna keberkahan itu seperti apa. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dan keberkahan atasmu. Wa jama'a bainakuma, dan semoga dihimpun yang terserah di antara kalian dalam kebaikan. Ada dua yang didoakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong dipahami, Bu. Ini ada kaitannya dengan hubungan rumah tangga juga nih. Karena ini doa ini dipakai untuk mendoakan ketika seseorang itu habis menikah. Makanya sayang sekali kita terutama sering lupa sama doa ini. Betul nggak, Pak? Bapak-bapaknya diam. Betul nggak, Pak? Ngaku bubil. Ya inilah resikonya kenapa banyak terjadinya persoalan di dalam rumah tangga itu, kadang karena persoalannya si pengantin itu kadang sendiri gak paham dengan doa yang dibacakan ketika habis dinikahkan, padahal kuncinya sakinah mawaddah warahmah ada di dalam doa ini. Bahkan kuncinya kehidupan yang baik, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang penuh dengan keberkahan pun juga ada di dalam hadis ini, ada dalam doa ini. Apa maksudnya? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan atasmu, wa baraka alaika, dan keberkahan kepadamu, wa barakallahu laka wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan atasmu, wa jama'a bainakuma, dan semoga dihimpun yang terserak di antara kalian. Karena memang namanya rumah tangga itu pasti banyak perbedaan, betul gak, Bu? Betul gak, Pak? Menikah itu tidak hanya menyatukan dua hati, tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi menyatukan banyak hal, menyatukan banyak perbedaan. Bisa saja kita berbeda, walaupun mungkin kadang juga ada yang sama dengan pasangan kita, betul tidak?
kadang seleranya beda, kadang latar belakang pendidikannya beda, latar belakang sosial budayanya beda, keluarganya beda, seleranya beda, cita rasanya beda, dan macam-macam. Itu yang disebut dengan wajama bainakuma. Semoga dihimpun yang tersyarah itu yang berbeda-beda. Walaupun kadang ada juga yang sama. Misalnya kadang hobinya sama. Ada enggak? Ada enggak, Bu? Ada enggak, Pak? Bapaknya hobi mancing, ibunya juga hobi mancing. Ada, Bu? Kayak saya sama istri saya itu hobinya sama, Bu. Kami sama-sama hobi gendut. Mungkin ada kesamaannya, mungkin juga ada yang tidak sama. Nah, yang tidak sama ini mudah-mudahan dihimpun di dalam dua hal yang didoakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya barakallahu laka? Semoga Allah berikan kepadamu itu laka digunakan dalam hal-hal yang bersifat mengenakan, hal-hal yang nikmat, hal-hal yang menyenangkan. Ibu-ibu habis nikah dulu seneng gak, Bu? Seneng. Bapak-bapak, oh lebih seneng, Bib. Seneng gak, Pak? Diam aja gak seneng nih, kayaknya gak ada yang bahagia di malam pertama ini. Iya Pak, kelihatan nih wajahnya nih. Aduh, masal, Bib. Kesel. Nyesel. Nyesel, ngapa gak dulu. Mestinya ada yang enak, mestinya ada yang indah, mestinya ada yang nikmat di dalam sebuah pernikahan. Betul gak, Bu? Bapak-bapaknya pagi udah ada yang bikin sarapan, yang tadinya gak ada. Ibu-ibunya ada yang bantuin cari nafkah, yang mungkin sebelumnya gak ada. Banyak-banyak, macam-macamnya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dalam kondisi yang seperti itu maksudnya. Paham? Wabarakatuh alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Nah, alaika ini digunakan untuk hal-hal yang sebaliknya. Kalau tadi ada nikmat, ini berarti tidak nikmat. Namanya rumah tangga itu hirup-pikuknya pasti ada, lika-likunya pasti ada. Betul nggak, Bu? Pasti ada enaknya, pasti ada tidak enak. Nah, yang tidak enak pun sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga didoakan. Ada kadang di dalam kehidupan rumah tangga kita ini kita ketemu yang tidak enak, betul nggak, Pak? Misalnya contohnya punya pasangan cerewet. Ini biasanya yang cerewet ini ibu-ibu, bapak-bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya, Bu ya. Bapak-bapaknya. Masya Allah. Ini perempuan emang kayak gitu, Pak. Sabar, Pak ya. Perempuan itu ada tiga auratan yang paling berbahaya untuk laki-laki. Pengen tahu, Pak? Pengen tahu amalannya perempuan yang paling bahaya untuk laki-laki? Pengen tahu? Ngomel, ngemil, ngemol. Ini, Pak, kalau udah tiga-tiganya diamalin bersama-sama, ini mau setangguh apapun laki-laki jadi pasangannya, nyungsep-nyungsep. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan tetap dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Walaupun kadang ada hal yang tidak enak. Ini perlu dipahami Bapak Ibu, termasuk ini apa, banyaknya kasus perceraian ini sangat disayangkan. Maka saya sering sekali pesan ini karena kawan-kawan yang tugas di kantor urusan agama yang khususnya masalah nikah, ini tolong hadis ini disampaikan. Masalahnya apa? Ini krusial. Ini kuncinya sakinah mawaddah warahmah ada di dalam hadis baginda Nabi ini. Kalau ini bisa dipahami, insya Allah perceraian tidak akan meningkat. Di sebagian Jawa, Pak, Masya Allah luar biasa, gara-gara COVID, ini perceraian itu meningkat. Karena apa? Karena tidak bisa memahami hadis ini. Begitu ekonominya hancur, kerjaannya susah, hidupnya susah, dia pisah. Padahal hal yang tidak enak pun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan. Meskipun dalam kondisi-kondisi yang kadang tidak menyenangkan, baginda Nabi pun juga mengajarkan untuk selalu memohon kepada Allah supaya dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada tuh orang yang sering cekcok tapi dalam keberkahannya Allah. Oh, ada Bu. Tetangga saya di kampung sana tuh ada. Hampir hari-hari itu cekcok, Pak, sama keluarganya itu, sama istrinya itu. Istrinya tuh hampir tiap hari cekcok sama suaminya. Kalau udah berantem tuh sembarang barang terbang. Tetangganya tuh sampai dengar semua.
Tapi anehnya gak lama itu nanti bunting lagi. Berantem lagi gak lama bunting lagi. Ya gak cerai-cerai, sampai mati gak cerai. Sampai apal saya nih, kalau orang ini kalau udah berantem pasti gak lama bunting. Betul. Loh, masalahnya yang sering ketiban berkahnya saya ya. Nanti 4 bulanan ngundang saya, 7 bulanan ngundang saya, mau lahiran minta barokah doa saya, tasmian ngundang saya, akikahan ngundang saya. Wes berkah kok kan, berkahnya wong padu kan. Ndak cerai-cerai, walaupun sering cekcok. Ini bukti bahwasanya begitu dahsyatnya doanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau kita garis tarik garis benang merah dalam hadis ini jelas bahwasanya gambarannya mudah-mudahan kita diberkahi dalam dua hal. Dikasih enak ya baik, dikasih tidak enak baik. Dikasih kaya baik, dikasih miskin juga tetap baik. Dikasih sakit baik, dikasih sehat juga tetap baik. Ini yang dimasukkan dengan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah pahami, kadang orang banyak salah memahami tentang keberkahan. Kalau hartanya banyak dikira berkah, kalau hartanya dikit dikira enggak berkah. Bukan seperti itu maknanya. Makna keberkahan itu ada pada kebaikan ketika orang itu dalam dua kondisi ini tadi, Bu. Baik kaya atau miskin dia tetap baik. Mau sehat, mau sakit tetap baik. Mau senang, mau susah tetap baik. Baik dalam apa? Hal apa tapi tiga kata Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mana ini adalah bukan bagian dari apa yang sering kita sebut sebagai ujian di dalam hidup kita. Susah, senang itu ujian bukan, Bu? Ujian. Pak, kita dikasih kesenangan atau kesusahan itu ujian atau bukan? Sebenarnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang diuji apanya, Bu? Wes anggaplah kesusahan, sering orang itu nganggap kesusahan itu adalah sebuah ujian. Apa sebenarnya yang diuji? Kata Sultanul Aulia tiga. Iman, Islam, Ihsan. Mau sebagaimanapun kehidupan kita, mau bagaimanapun kondisi kita, ingat tiga ini, Bu. Kita harus tetap baik di dalam keimanan kita, harus tetap baik di dalam keislaman kita, dan tetap baik di dalam keihsanan kita. Ini ciri orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadah orang ketika kaya itu rajin ibadah Islamnya, imannya, ihsannya luar biasa. Begitu miskin, malas. Ini bukan orang yang diberkahi. Bukan orang yang diberkahi. Ada orang yang ketika miskin dia rajin ibadah, begitu kaya justru dia tidak rajin ibadah, sibuk dengan urusan dunianya. Ini juga bukan orang yang diberkahi. Paham maksudnya? Jadi yang diberkahi itu baik iman, Islam, ihsannya dalam kondisi apapun, baik kaya, miskin, susah, senang, sehat, sakit. Ini warga NU harus punya pemahaman tentang hal ini. Ya, inilah pentingnya kita hadir di sebuah majelis supaya kita bisa dapat ilmu. Kunci supaya kita bisa dalam berada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala cari. Keberkahan itu terus menerus alhamdulillah di MWCNU Kupang ini diadakan kegiatan yang tadi disampaikan oleh beliau Yahya Ali Santar. Itu adalah bentuk bagaimana kita mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan hadir ke dalam di majelis-majelis ilmu, sholat jamaah di masjid, melakukan kebaikan-kebaikan bersama di tengah masyarakat. Ini di sini ada perwakilan Kapolsek, ada Pak Lurah. Ini satu hal yang mulai hilang khususnya apalagi warga Batam. Ini saya harapkan untuk saudara-saudara saya di Sekupang ini jangan sampai hilang. Ada tradisi di bangsa kita ini yaitu gotong royong. Ini mulai sedikit terkikis oleh karena kesibukan manusianya, padahal gotong royong ini juga mengandung kebaikan yang sangat luar biasa. Jangan ditinggalkan, Pak. Kalau di lingkungannya ada, kalau bahasa Jawa woro-woro, bahasa Indonesianya apa? Wara-wara. Pemberitahuan minanas. Makanya di negara kita ini kita ditekankan untuk membangun persatuan dan kesatuan, untuk membangun kebaikan bangsa. Itu pun juga konsepnya jamaah. Paham?
Kalau kita ingin mewujudkan apa yang tadi disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di poin yang pertama, membangun taubat nasuha pun harus ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya adalah dengan mencari keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari dimanapun, jangan hanya kita maunya berharap saja. Karena yang menentukan menjadikan baik atau tidaknya seseorang itu Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Kalau masalah ilmu, saya tahu maling itu tuh ya tahu maling itu mencuri itu haram, betul enggak? Tapi kenapa dia masih mau mencuri? Karena tidak ada keberkahan dalam dirinya, karena tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam diri orang tersebut. Penjahat itu ya tahu ya Pak Polisi, kalau ditanya penjahat itu tahu enggak apa yang dilakukan dia itu salah? Ya tahu, tapi kenapa dia mau melakukannya? Karena tidak ada keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Makanya untuk membangun itu semua, untuk menjawab pertanyaan si pemabuk yang pertama tadi, perbanyaklah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Rajin Bu ya, nanti di majelis Bu ya. Itu nanti ceritanya panjang kalau saya sampaikan terus, itu nanti akan menjadikan keluarga sampean baik itu ya dari situ juga. Pengen suami yang baik Bu? Pengen punya keturunan yang baik? Pengen suaminya karirnya yang baik Pak? Pengen? Pengen dapat menantu yang baik? Ambil keberkahan itu, jangan cuma pengen kok, ambil ketika ada kegiatan jamaah datang. Jangan malas, ya Bu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasanya Allah itu juga Maha Kuasa untuk menjadikan hamba-hamba yang buruk, hamba-hamba yang banyak dosa, untuk menjadi hamba-hamba yang taat, untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita ketika belum bisa meninggalkan kemaksiatan hendaknya selalu mengiringinya dengan kebaikan-kebaikan. Beliau Sultanul Aulia Syedina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menukil keterangan di dalam surat Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfirman, Innal Hasanati Yuhidna Syai'an. Bahwasanya amal-amal kebaikan, Pak, itu bisa menghapus amal-amal keburukan. Artinya ketika seseorang seperti pemabuk ini tadi mau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik, maka dia harus mengiringi keburukannya itu dengan kebaikan. Iringi keburukan itu dengan kebaikan. Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan dosa itu menjadi tiga, yang mana beliau juga memberikan resep bagaimana kita menggugurkan dosa itu. Ini nanti kaitannya dengan ada yang poin yang kedua tadi. Yang pertama kata beliau Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, kategori dosa yang pertama yaitu dosa yang disebabkan oleh seseorang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat, puasa, Ramadan, zakat. Ada yang pernah meninggalkan? Oh enggak ada, alhamdulillah, tenang semua. Alhamdulillah, masyaallah. Bagaimana kalau misalnya seseorang itu memiliki dosa disebabkan oleh karena dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, maka dia harus mengganti. Ya, mengganti. Kalau meninggalkan sholat ya berapa tahun itu harus diganti, Mas? Pak, ya. Pernah? Oh, enggak pernah. Enggak pernah apa enggak ngaku? Enggak. Harus diganti. Cara guburkannya seperti itu. Kalau enggak diganti ya enggak akan gugur dosa itu nanti, kata Imam Ghazali. Puasa juga seperti itu. Pernah meninggalkan puasa Ramadan? Kalau ibu-ibu ya wajar, ibu-ibu ada fase setiap bulan itu. Kalau bapak-bapak masa ya men, enggak mungkin tau. Ya. Kalau ada yang ditinggal harus diganti.
Kemudian yang kedua, kata Al-Hujjah al-Islam al-Imam Ghazali, ada kategori dosa yang disebabkan oleh karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi meninggalkan kewajiban, yang kedua melanggar larangan. Semisalnya minum khamr, semisal menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang bukan mahramnya, misalnya menggunakan tangan kakinya untuk berbuat maksiat. Bagaimana cara menggugurkannya dosa-dosa setiap anggota badan ya kita ini? Kata beliau, Hujjatul Islam al-Imam Ghazali, iringi itu semua diganti dengan kebaikan-kebaikan. Semisal mulut kita ini bu, sering dipakai untuk memakan-makan sesuatu yang haram, ganti mulut kita ini dengan membaca bacaan Al-Qur'an, memperbanyak baca sholat, memperbanyak baca mudah-mudahan keburukan yang lalu nanti terkikis dengan yang baru-baru yang baik-baik seperti ini, Pak. Amin. Kalau tangan kita ini biasa dipakai untuk berbuat zalim sama orang, gunakan tangan ini untuk membantu orang. Kalau badan kita ini sering kita bawa ke tempat-tempat maksiat, ganti dengan membawa badan kita ini ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke majelis taklim, sholat jamaah dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Maka itu nanti keburukan-keburukan itu akan digantikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, bahwasanya Allah juga maha kuasa untuk menjadikan orang yang buruk untuk menjadi orang yang baik, tetapi harus tetap ikhtiar. Tidak mungkin Allah jadikan orang itu tiba-tiba begitu saja jadi baik. Harus orang itu yang berusaha. Ya. Alhamdulillah di sini difasilitasi oleh saudara-saudara kita dari MWCNU Sekupang, kegiatan-kegiatan yang kaitannya erat sekali dengan tiga hal ini, Pak. Makanya sekali lagi saya mohon saudara-saudara saya di sini, jangan patah semangat, jangan malas untuk aktif di kegiatan, ya Bu ya? Ya Pak ya? Dihidupkan NU-nya dengan kegiatan yang manfaat, dengan juga mencontohkan kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Itu salah satu dakwahnya ulama-ulama NU, dakwahnya warga Nahdlatul Ulama. Dengan kita berakhlak baik kepada siapapun, itu sudah nanti menjadi salah satu dakwah penting bagi kita. Karena nanti orang pasti tahu itu orang itu baik, betul. Oh, orang NU, pengurus MWCNU Sekupang itu. Senang gak Pak? Senang gak Bu? Itu akan membawa pengaruh bagi jamiah Nahdlatul Ulama nantinya ke depannya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga maha kuasa untuk menjadikan seseorang yang baik untuk bisa menjadi orang yang buruk. Maaf Pak, saya ini sebenarnya agak pilek. Pilek saya ini disebabkan oleh ketularan istri saya sebenarnya. Jadi terduganya sebenarnya dia. Karena dia pilek, saya tidur bareng sama dia, akhirnya ketularan saya. Tersangka. Poin yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kuasa untuk menjadikan orang yang baik untuk menjadi orang yang buruk. Lantas bagaimana supaya kita menjaga diri kita agar jangan sampai terjerembab, jangan sampai jatuh kepada keburukan, terlebih apabila sampai nanti kita diwafatkan oleh